Nah teman-teman, kasihan sekali kan bapak yang tadi. Bapak itu pengen menyalakan 3 kompor sekaligus dalam satu waktu, tapi terkendala tabung gas. Dia hanya punya 1 tabung gas. Pengen menyalakan 3 kompor sekaligus karena pengen memasak berbagai macam masakan dalam satu waktu. Dan jika teman-teman memiliki kendala yang sama seperti yang bapak tadi, teman-teman tidak perlu membeli tabung gas 2 tabung gas seharga 300.000, karena satu tabung gas beserta isinya itu harganya kira-kira kalau di tempat saya itu 150.000. Jika teman-teman mengalami hal itu dan mengalami dana yang terbatas, teman-teman tidak perlu membeli 2 tabung gas. Teman-teman hanya perlu 1 alat tambahan kecil seharga 17.000. Hemat kan? 17.000 menghemat 300.000. Oke, apa alatnya dan bagaimana cara memasangnya? Ini dia. Nah, teman-teman, ini dia alatnya. Ini adalah sambungan selang untuk menyalakan 3 kompor sekaligus hanya dengan 1 tabung gas ya. Dan ini harganya cukup murah. Saya beli juga di Tokopedia. Karena saya di sini malas nyari-nyari gitu kan, harus tanya-tanya, kadang-kadang nggak ada di toko. Ini saya beli di Tokopedia seharga Rp17.000. Dan hanya dengan alat sekecil ini, teman-teman tidak perlu membeli tabung gas yang seharga Rp300.000. Nah, ini hanya Rp17.000 serta ongkos kirim Rp9.000 ya, bisa dihitung sendirilah. Sudah sampai di rumah, dianterin sampai di rumah, bisa menghemat waktu, menghemat biaya dan menghemat tempat. Jadi nggak perlu banyak-banyak tabung gas ya. Cukup pakai ini saja, sudah aman dan masalah pun terselesaikan. Bagaimana cara pasangnya? Let's go. Nah teman-teman, jadi pemasangannya cukup gampang. Jadi yang sebelah sini ini ke regulator, ke tabung gas. Yang 3 ini ke kompor ya. Cincinnya tuh jangan lupa. Kita cukup. Oke teman-teman, itu dulu video yang bisa saya berikan kali ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya harus diklik ya. Oke, dan nantikan tips-tips yang menarik di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.